saya nggak tahu bergetar ya. Ini jujur banget itu segitu. Seorang seperti saya yang belajar itu karena saya juga bekas muridnya Pak Dinus. Seperti ini semestinya membuat sebuah pameran dan itu yang mahal buat saya. Terutama terima kasih Pak Putu, Bu Jenny, sama tim Sangkring, tim Manuspati, yang paling di Pak Dinus. Pameran ini sudah 8 tahun berbincang ya. Pameran pada malam hari ini seperti disampaikan Valentine ini tadi, idenya sudah bermula kira-kira 5 tahun yang lalu. Kami berdua merencanakan satu pameran untuk saya. Beliau punya kenangan-kenangan masa kecil bersama ibunya yang ada masuk di karya-karya ini. Tapi kita semua punya kenangan, kita semua punya pengalaman dengan material yang bernama kayu. Baiklah para hadirin yang saya hormati. Pameran ini sebenarnya bukan memamerkan objek, tapi memamerkan sebuah hasil dari sebuah proses pembantaian sebuah pohon. Pohon itu dipotong-potong, ditebang dulu ya, bang, dipotong-potong untuk ukuran tertentu. Dan ini yang dipamerkan ini disajikan kembali bagaimana proses pemotongan, penebangan, pemotongan dan pengirisan itu. Langsung di dalam. Jadi yang tersimpan di dalam benak itu kan Anusapati itu pada periode dia 80-an akhir awal 90-an gitu kan yang apa membekas dalam kenanganku gitu kan. Karya-karyanya yang berkesan. Tapi oke lah ini banyak apa namanya mungkin orang yang belum apa ya baru pertama kali juga melihat karyanya kan shocking juga. Kenapa ya saya punya ingatan yang sangat kuat tentang pohon-pohon. Ya antara lain waktu kecil saya tinggal di sekitar kebun karet. Kebun karet yang luas, jadi kita masuk di atas kita cuma ada daun semua. Itu memori yang salah satunya. Kemudian saya nggak tahu kenapa saya di
suka sama pohon. Sehingga teman-teman di depan itu kan tentang pohon ya. Iya. Saya nggak punya pretensi untuk misalnya apa mengajak melestarikan lingkungan dan sebagainya. Oh, nggak sih. Sebenarnya saya suka